Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Yayasan Wakaf Suro Manroah. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Doni SS. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Suro Manroah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Ustaz atas waktu dan kehadirannya di studio Tribun Medan. Sama-sama. Yang mana seperti biasanya setiap Jumat pagi ini kita berbincang berdiskusi terkait dengan tema keislaman. Iya. Ya, mungkin pada tema kali ini adalah tentang peranan orang tua dalam pendidikan anak. Nah, seperti kita ketahui nih Ustaz, orang tua memang sangat berperan dalam pendidikan anak. Makanya kita sepakat orang tua harus tampil terdepan ini dalam menentukan kemana pendidikan anak akan kita pilih. Nah, namun sebelumnya mungkin Ustadz ingin memperkenalkan diri sambil melanjutkan dengan buka timahnya. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan. Pemirsa Tribuners yang khususnya beragama Islam, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya bahwasanya saya bernama Doni, ya. Saya merupakan salah satu pimpinan dari Yayasan Wakaf Suro Manroah, yang mana Yayasan Wakaf Suro Manroah ini berdomisili di Desa Sukamaju, Kabupaten Deli Serdang. Umur Yayasan Wakaf Suro Manroah sampai saat ini baru berjalan kurang lebih 2 tahun, Pak. Baru, Ustaz, ya. Jadi di sana kita bersama teman-teman bahu membahu. Tujuan Yayasan Wakaf ini berdiri terkhusus untuk membantu pendidikan yang berbau tahfiz dan membantu umat-umat Islam yang notabene layak kita bantu. Ya. Jadi kenapa juga timbul niat kami untuk membuka yayasan ini karena memang latar belakang saya adalah pendidik. Saya melihat bahwasanya pendidikan ini tidak hanya perlu ilmu duniawi, karena ketika anak hanya disampaikan untuk masa depannya saja tanpa memikirkan bekal untuk akhiratnya, inilah yang akan berdampak tidak baik. Oleh sebab itu kita kolaborasi. Bidang ilmu yang bersifat umum itu 50%, yang agama 50%. Karena tanpa ilmu pendidikan ilmu agama, niscaya anak ini ataupun siswa itu tidak ada bekal untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita terapkan yang seperti itu. Tujuannya ya memang untuk menjadikan anak-anak ini beradab dulu, Pak. Karena ketika mereka beradab, ilmu itu akan mengalir sendirinya. Begitulah kira-kira. Betul. Ya, artinya adab dan ilmu itu memang harus seiring sejalan. Iya, al-adabu pauku ilmi. Iya. Nah, terkait dengan Yayasan Suro Manroah itu sebenarnya pengertiannya apa tuh ya Ustaz? Yayasan Wakaf Suro Manroah ini kita ambil dari sebuah
kata bijak yang mana saya artikan secara perkata-kata, ya Pak Ramon ya. Surro itu berasal dari kata surro, ya suru, ya surro ya suru, yang artinya menarik. Menarik. Iya. Mungkin bahasa kita surro. Iya. Menarik ya. Gitu. Suka awak, ini saya seperti itu. Kemudian roa itu ya berasal juga dari kata kerja bahasa Arab roa ya roh, artinya melihat. Jadi arti singkatnya itu ya enak dipandang, kira-kira gitu bahasanya. Ya artinya memang dari pengertian itu bisa menjadikan sebuah filosofi ketika anak-anak ini belajar ke yayasan ini. Iya. Mungkin ya harapannya itu pasti positif ya Ustaz. Iya. Ya. Nah, jadi Ustaz terkait dengan tema kita bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak ini kan sebenarnya banyak nih faktor-faktor nih Ustaz. Nah, kalau menurut Ustaz apa sih hal-hal yang paling utama dan diprioritaskan seorang oleh orang tua ini dalam memilih pendidikan mungkin sejak dini Ustaz? Gimana kira-kira? Jadi sampai saat ini kita lihat beberapa survei terkhusus di Kota Medan, Bang Ramon, itu banyaknya berdiri madrasah-madrasah, kemudian lagi bangkitnya MDA. Kalau kita ketahui bahwasanya MDTA ini adalah tempat mengaji sore di saat kita masih kecil. Madrasah dini. Jadi memang beberapa tahun yang lalu itu ada penurunan. Tapi sekarang ini kita lihat sudah mulai bangkit. Sudah mulai menggeliat. Mungkin, ya, mungkin apa namanya guru-guru, terkhusus guru-guru di madrasah itu bahu-membahu untuk membangkitkan madrasah ini kembali. Karena titik tolak peradaban siswa, ya, siswa itu mempunyai bekal ilmu yang bisa dia pertahankan sampai dia dewasa, itu berawal dari MDA ini. Karena memang di samping dia belajar formal di luar, siang dia mengaji, jadi dia mendapatkan ilmu agama yang memang ilmu agama ini penting sekali. Oleh sebab itu banyak orang tua sekarang menyekolahkan anaknya itu ke madrasah. Terkadang saya bertanya juga ketika musim penerimaan siswa baru, ya, yang pada saat itu penerimaan murid di negeri itu masih terbuka peluangnya. Jadi suatu hari saya bertanya kepada seorang bapak dan ibu yang mendaftarkan anaknya, "Ibu, bapak, kenapa anak ibu tidak didaftarkan di negeri? Kan sekarang ini untuk pendaftaran di negeri masih dibuka, baik secara langsung ataupun online." Beliau berkata, "Ya, saya kepingin anak saya itu ngerti agama, Pak, gitu. Paling tidak bisa mengaji. Saya ingin dia di rumah itu tanpa saya suruh, dia sudah bisa mengerjakan apa yang diperintahkan dari sekolah." Intinya memang begitulah harapan orang tua. Betul. Sekarang ini. Iya. Begitu menggebunya mengesolahkan anaknya itu ke madrasah. Karena memang kita ketahui bahwasanya di madrasah ini bidang-bidang ilmu agama itu banyak dipelajarin, baik itu akidah akhlak, Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, betul. Bahasa Arab lagi, betul. Yang mana dia dalam pelajaran bahasa Arab itu banyak, ada beberapa materi yang berkaitan dengan fikih, haji dibahas, betul, kemudian betul. Lagi kurban dibahas, praktik ibadah. Iya. Ya. Jadi dapat seimbanglah dia menerima pendidikan agama dan umum tadi, sehingga terbentuklah karakter dia. Gitu. Nah, memang kan sebagai orang tua ini kan pasti ada benturan dalam hal ya mungkin ketidak sinergisitas
san dengan si anak tadi nih Ustaz. Iya. Kadang kan kemauan orang tua belum tentu juga iya. seiring sejalan dengan kemauan si anak tadi iya, Ustaz. Iya, betul betul. Kira-kira strategi apa nih Ustaz yang bisa Ustaz sampaikan dalam hal seperti tadi contohkan ada orang tua yang memang pingin anaknya belajar iya, iya. ilmu agama. Mm-mm. Nah itu memang dipahami dengan oleh si anak dan dia juga pingin. Iya iya. Nah tapi berhadapan dengan permasalahan ketika si anak memang agak susah nih. Iya iya. Diajak untuk menyatukan persepsi dengan orang tua itu. Iya. Gimana nih Ustaz? Memang banyak terjadi seperti itu Bang Ramon. Apalagi ketika anak itu tamat SD ya. Ada orang tua yang memang ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Si ibu dan si ayah ini kepingin sekali anaknya itu jadi ustadz. Iya. Kita tahu bahwasanya yang bisa menjadikan apa selevel ustadz itu hanyalah pendidikan di pondok pesantren. Tapi memang kita sama-sama mengetahui bahwasanya banyak santri yang memang berasal dari niatnya sendiri, kemudian setengah-setengah. Dia mau kemudian ragu, ada yang total gitu. Jadi akhirnya tidak sampai kepada harapan yang diharapkan gitu. Jadi intinya untuk menganulir yang seperti ini memang dasarnya itu harus memang kuat, kuat ya. Orang tua itu harus memang dari sejak dini menanamkan ilmu agama, pendidikan agama. Sehingga ketika dia lanjut usianya, dia sudah paham. Gitu. Jadi ketika dia sudah lanjut usianya, dia itu sudah berpengalaman gitu lah kira-kira. Okay. Sudah merasakan, oh saya sudah punya bekal. Betul. Karena kebanyakan anak yang memang dipaksa seperti itu, dia nggak mampu sebetulnya. Oleh sebab itu dia berontak. Nah, jadi kepada orang tua di sini memang perlu kita bekali anak-anak kita itu dari sejak dini. Sejak dini. Artinya Ustaz sebagai orang tua ini kita harus mengunci nih iya. di awal agar si anak ketika bersentuhan dengan ilmu pendidikan itu ya iya. kita maksimalkan di pendidikan agamanya dulu. Iya. Yang pada akhirnya nanti ketika memang kita ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya itu ya iya, iya. tinggal memoles sedikit iya, seperti betul, itu ya Ustaz. Betul. Nah, tanggung jawab orang tua lah nih Ustaz. Apakah memang berakhir dengan sentuhan si anak itu harus mengikuti kemauan orang tua, ataukah memang ada indikasi lain yang bisa diarahkan kepada si anak tadi biar tetap mau mengikuti kemauan orang tua? Apakah kita terlepas dari tanggung jawab itu apabila si anak tidak mau melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan diharapkan oleh orang tua? Iya yeah, iya yeah. Jadi memang di sini kita perlu kerjasama antara orang tua dan sekolah, itu perlu kerjasama. Sedikit berbagi pengalaman ini, Bang Ramon. Kebetulan memang saya punya anak ini. Mungkin, ini praktik langsung nih ya, ya, contoh langsung jadi. Jadi anak saya itu memang jauh-jauh harinya itu belum ada niat saya untuk memasukkan dia ke pesantren. Jadi sesekali saya pernah bawa dia. Tapi ketika dia kelas 6 SD, memang dari dasarnya dia itu sudah saya sekolahkan di sekolah agama. Tapi mungkin karena dia berteman. Terkadang kalau anak SD ini kan ikut-ikut teman dia. Betul, betul, ya, betul. Ya. Wah, aku nanti mau sekolah di SMP ini. Iya. Jadi terkadang itu bisa mengalahkan kemauan orang tua. Pengaruh iya. pertamanya itu di lingkungan ya, betul, berarti ya, betul. Di kawan atau iya. di iya. Jadi memang ada suatu masa kita berdialog. Intinya beliau itu diam. Tapi saya nggak tahu diamnya itu setuju atau tidak yeah. gitu. Mungkin karena dia menghormati orang tua. Nah, tadi di awal saya katakan perlunya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah.
Nah, ketika saya bawa, kemudian dia dites gitu. Jadi di situ memang kerjasama itu sudah membuktikan hasil. Ketika dia wawancarai beliau, kenapa masuk pesantren? Saya kepingin belajar ilmu agama. Nah, jadi memang sebelumnya saya itu bermohon kepada teman, tolong sedikit kasih gambaran tentang pondok pesantren ini, sehingga bertambah kemauan dia. Jadi itulah Bang Ramon. Memang di suatu saat kita mendapatkan kendala terhadap anak kita, ada kalanya kita ajak ataupun kerjasama dengan pihak sekolah. Memang itu cukup bagus, karena memang anak merasa dia itu agak diperhatikan gitu. Dia itu punya punya orang yang memperhatikan dia. Betul. Pada lembaga yang belum, lembaga pendidikan yang belum dia kenal sama sekali. Tapi dia sudah mendapatkan dalam hatinya itu, ya, saya ada guru ini yang saya kenal, yang sudah pernah saya berbicara dengan beliau. Orang tua saya sudah berbicara juga dengan guru ini. Nah, itu yang membangkitkan semangat dia. Iya. Kira-kira begitu. Karena seyogianya memang guru itu ataupun tenaga pendidik itu merupakan orang tua kedua ya. Betul, betul. Daripada anak didik tersebut. Nah, cuman memang Ustadz, kira-kira ada nggak kendala dari sisi apa ya? Ya mungkin fasilitas, prasarana terkait dengan tempat pendidikannya. Mungkin selama ini bisa kita bilang udah mulai banyaklah lembaga-lembaga pendidikan agama yang terakomodir untuk melanjutkan pendidikan agama. Kira-kira masih ada nggak kekurangan menurut Ustadz tentang lembaga tersebut? Iya, memang dari yang saya amatin, ada beberapa sekolah yang memang dari segi sarana dan prasarana itu kurang mendukung. Yayasan Wakaf juga, Yayasan Wakaf Seruman Roa yang sampai saat ini baru berjalan 2 tahun. Kita perlu adanya pengadaan sarana. Karena memang ini juga pendukung untuk pendidikan. Karena anak itu beraneka ragam hobinya. Betul. Gitu. Ada yang hobinya nanti menanam bunga. Betul, betul. Ada yang hobinya nanti bermain bola. Betul, sepakat saya. Cabang olahraga aja, kalau untuk anak kita itu banyak, banyak hobinya. Tapi memang itu bisa dijadikan ini ya, daya tarik ya. Daya tarik. Untuk meyakinkan si anak, calon anak didik tadi untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut ya. Iya, betul. Karena memang ketika level anak SD aja tamat, kemudian dia mau masuk SMP, memang yang paling diminatin anak itu adanya sarana olahraga. Sarana olahraga. Karena memang olahraga ini bagi anak-anak cukup minatnya cukup besar. Iya. Ya, terkhusus bagi anak kita yang laki-laki. Dan izin Ustaz, saya itu mengalami dulu ketika memang saya ingin dimasukin orang tua ke pesantren. Ketika saya didatangkan ke salah satu pesantren itu, yang saya tanya itu tau nggak Ustaz apa? Fasilitas olahraganya. Tapi ketika saya lihat, wah ini cantik ini lapangan bolanya nih Ustaz. Betul. Wah ini boleh nih, semangat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ketika pas sudah dari pondok pesantren itu kita balik ke rumah, mulai goyang lagi nih Ustaz. Nah juga ini menjadi catatan juga Ustaz. Betul, betul, betul. Terhadap orang tua lah. Nah, mungkin apa yang ingin Ustaz sampaikan lah, trik. Biar si anak tadi memang kemauannya tuh jadi bulat, ingin selain mungkin fasilitas tadi, mungkin ada cara lain yang bisa meyakinkan mereka. Jadi memang selaku orang tua yang ingin mencolokkan anaknya, yang mana di sekolah tersebut dari sarana dan prasarananya itu masih terbatas. Bagi orang tua memang perlu adanya kunjungan.
Terkadang ada sekolah yang memang sarannya terbatas, tapi kualitasnya bagus. Oke, Nah, gitu. plus minus juga. Iya. Jadi kita banyak di Medan ini yang seperti itu. Sekolahnya tidak begitu besar, kemudian nanti ketika upacara pun tidak bisa lancang kanan karena Karena memang space-nya halamannya terbatas, terbatas, ya. Ya. Tapi memang kualitasnya bagus. Kualitas yang ada, yang didapati oleh siswa-siswa yang sudah belajar di situ, terutama bidang ilmu agama, adab. Nah, terkadang ada beberapa sekolah yang seperti itu. Jadi kalau pesan saya kepada orang-orang tua, ada kalanya kita mengunjungi, ada kalanya survei dulu kita ya, Ustaz? Survei lokasi dulu, betul. Kemudian lihat dulu. Karena kita kalau hanya melihat dari kulitnya saja, casingnya saja, mungkin kita masih terbayang-bayang saja. Betul. Terbayang-bayang itu kan tidak bagus. Jadi kita kunjungin sekaligus silaturahmi, apalagi ya sekolah itu memang menerapkan walaupun terbatas disiplin ilmunya, adabnya itu bagi saya itu luar biasa. Karena kalaulah masalah sarana yang jadi prioritas itu, menurut saya itu belum ada apa-apanya. Betul. Ketimbang ketika ada prasarana tapi tidak terbentuk anak yang berkarakter, yang menjaga disiplin ilmunya dengan baik, kemudian ya dia hanya cenderung ke situ saja, ke hobinya saja. Karena memang ketika ada sekolah yang memang sarananya itu terpenuhin, ada beberapa sekolah yang memang memprioritaskan anak itu ikut cabang ini, kalau belajar itu dari nomor sekian. Iya, karena memang mereka menonjolnya di situ. Oke. Nah, gitu. Jadi karena kan kita ini kan ilmu ini kan sampai tua kita bawa. Pasti. Kalau kita ya cabang olahraga, Bang Ramon, apalagi sudah umur-umur 50 ini jarang dipakai. Betul. Nah, gitu. Jadi marilah kepada orang tua, sama-sama kita bawa anak kita itu ke lembaga pendidikan yang memang berbasiskan agama. Kalaupun nanti sarana menjadi kendala seperti yang saya bilang tadi, ada kalanya kita bersilaturahmi, ambil contoh dari beberapa alumni yang sudah sekolah tersebut hasilkan. Oke, nah berarti mungkin itu menjadi salah satu indikator lah ya bagi orang tua untuk melihat, mensurvei kira-kira mana lembaga pendidikan yang layak untuk si anak didik tadi. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, terkait dengan Yayasan Suro Alman Ro'ah ini, usia berpengaruh nggak terhadap pilihan orang tua, Ustaz, di lembaga pendidikan? Ya, apakah ini menjadi tantangan nggak di lembaga pendidikan Suro Alman Ro'ah ini? Karena masih usia 2 tahun ya kan, Ustaz, mungkin perlu promosi juga, perlu apa namanya, power juga untuk meyakinkan masyarakat untuk melanjutkan, biar anaknya melanjutkan pendidikan di lembaga ini. Kira-kira menurut Ustaz seperti apa? Memang sampai saat ini kami di Suro Alman Ro'ah itu masih menjaga kualitas. Kualitas yang kami jaga itu, kami lebih menonjol anak-anak itu bisa menghafalkan, menghafal Al-Quran dengan waktu yang kami berikan. Kemudian bagi promosi yang kami adakan di sekitar wilayah kami itu, sering mengadakan hari-hari besar Islam. Di sana kita bekerja sama dengan ketua RT, kemudian dengan BKI masjid, untuk mengisi. Mengisi kalau memang di acara tersebut ada tausiah, sudah ada ustadznya, kita izin
untuk tausiah singkatnya dari anak-anak. Kemudian juga jika ada warga sekitar yang kemalangan, kita ajak anak-anak untuk belajar fardu kifayah. Oke. Karena memang kita menghadirkan juga pelatih fardu kifayah. Kemudian lagi sebagai promosi, memang kalau kita lihat ini sudah dekat-dekat masa PSB ya, penerimaan siswa baru. Memang beberapa sekolah sudah start. Ya, insya Allah kita juga di bulan Januari ini sudah start. Sudah mulai membuka pendaftaran ya. Ya. Karena memang seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, Suroman Ro'a itu sarana terbatas. Oke. Oleh sebab itu, apa yang kita jual kepada wali murid baru, wali santri baru, ya itu tadi, ya alhamdulillah anak-anak kita ini hafalannya semakin meningkat. Jadi inilah yang membuat kebanggaan orang tua. Sampai ada beberapa wali santri yang mengatakan ke kami, "Buya, tahun depan anak saya sudah tamat." Karena sampai saat ini kita baru mengadakan tingkat SMP, Bang Ramon. Berat hati saya ingin melepaskan anak saya. Karena memang mereka ini kan tidak hanya belajar tahfiz, Bang Ramon. Mereka juga belajar formal. Bahasa Inggris, matematika. Betul, betul, betul. Karena bagi saya, kalau hanya tahfiz saja, mereka belajar Al-Quran, saya kepingin nanti mereka tamat itu jadi ASN, ASN yang hafiz. Iya. Jadi polisi, polisi yang hafiz. Jadi, ada ijazahnya. Jadi gitu, tentara orang yang hafiz. Baik. Jadi kepada orang tua yang berkata ke saya tadi, berat saya melepaskan anak saya dari sini, ya, karena memang takutnya hafalan mereka terputus. Ya, kita sadari untuk menghafal 30 juz itu selama 3 tahun mungkin hanya beberapa anak yang mencapai. Jadi untuk itu, bagi yang sudah tamat nanti tingkat SMP, ketika kami tidak ada sekolah lanjutan ataupun aliyah, maka dengan otomatis anak tadi ini pindah gitu. Oke. Jadi mohon doanya juga Bang Ramon, insya Allah tahun depan Ustaz, kita buka aliyahnya. Mantap gitu ini Ustaz. Pokoknya udah pokoknya sesuai dengan rencana lah ya. Iya, iya, iya. Baik Ustaz, ini berhubung juga waktu membatasi diskusi kita dan obrolan kita. Iya. Jadi bagi pemirsa Tribuners ya, demikian tadi perbincangan kita bersama Al Ustaz Doni SS. Semoga apa yang menjadi perbincangan ini nantinya dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat bagi terutama orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya di bidang ilmu agama. Dan terima kasih kepada Al Ustaz atas penjelasan dan informasi yang disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Tribuners yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.